Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari Pemerintah Federal Republik Jerman, Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia beserta jajaran, para undangan dan hadirin yang berbahagia, yang saya hormati pula. Saya atas nama Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi yang tinggi dengan terselenggaranya kegiatan ini sehingga dapat mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan Bali, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali, Bali Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, yang bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala niskala. Dengan adanya pengembangan upaya pengelolaan sampah berbasis sumber serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah seperti TPS 3R dan TPSD diharapkan dapat mengurangi laju timbulan sampah yang diproses di TPA. Bahkan kami akan menghentikan model pengelolaan sampah di TPA serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Penyiapan lahan dan teknologi pengolahan sampah menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan sampah berbasis sumber, sekaligus akan membuka lapangan kerja dan nilai ekonomi lebih bagi desa yang bersangkutan. Langkah lebih lanjut yang akan dilakukan yakni dengan renaturalisasi TPA regional Suung dengan upaya penghijauan dan pengembalian fungsi lahan.